call. The low point has been updated. Please check it on the map. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Hendra Blog Channel yang selalu membawakan berita informasi terkait berita informasi perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi 2. Ya, hari ini kita akan berbagi informasi lagi di area exit Parung Kuda ya, dan ini tepat di hari Rabu ya, tanggal 5 April 2023. Oke, seperti biasa buat para sahabat-sahabatku yang baru menemukan channelnya Hendra Vlog Channel atau yang mau bergabung dengan channelnya Hendra Vlog Channel, silahkan ya tinggal like, comment, dan subscribe. Juga jangan lupa aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat sekalian dapat notifikasi terbaru dari video-video Hendra Vlog Channel terkait informasi perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 2, tentunya di video-video Hendra Vlog Channel terbarunya. Ya baik, dan kita sekarang sudah berada di area jalan nasional ya. Nah, sudah terlihat di depan sana itu adalah area dari exit Tol Bocimi tahap 2. Area pintu tol keluar Tol Bocimi tahap 2 akhir ya. Ya, kita sambil berjalan ke depan ya untuk melihat area jalan nasional Sukabumi Cibadak ya, yang berlokasi di area Sunda Benang Parung Kuda Kabupaten Sukabumi. Tentunya area yang kita lihat ke depan adalah area yang ke Bogor, Jakarta. Seperti ini ya, arus lalu lintasnya normal. Untuk di hari Rabu ini ya, tanggal 5 April 2023. Oke, sekarang sudah berada di area lokasi exit Parung Kuda ya. Nah, informasi hari ini di hari Rabu ini seperti ini ya. Kondisi terupdate terbarunya di area exit tol Bocimi tahap 2, pintu tol keluar akhir tol Bocimi tahap 2. Nah, dan terkait pelebaran jalan nasionalnya yang sebelah ini ya, yang ke arah Bogor sudah tuntas ya, yang arah kiri. Nah, sampai ke arah sebelah tengah.
Nah, namun tepat di bawah kita tinggal sedikit lagi ya untuk pengecoran finishingnya. Ya, dan ini sekitaran jam 9 ya. Nah, terlihat dari arah Sukabumi menuju arah Bogor, arus lalu lintasnya seperti ini ya, normal saja. Nah, terlihat di depan sana banyak sekali mobil ya, mobil truk ya, truk pengangkut barang-barang, termasuk bebatuan kesik atau kesik-kesik pemadatan ya. Oke, seperti ini ya untuk informasi terupdate terbarunya di area exit tol Bocimi tahap 2 pintu tol keluar area Sunda Undang Parung Kuda Kabupaten Sukabumi untuk di hari Rabu ya, tanggal 5 April 2023. Seperti ini ya kondisi area dari jembatan exit tol Parung Kuda. Oke, kita akan perjelas ya untuk di area perkantoran yang di depan ini. Ini adalah area dari gerbang tol ya, gerbang tol pembayaran sesi 2 ya di tol Bocimi tahap 2. Seperti ini ya, banyak aktivitas di area sini. Para petugas juga sudah ada. Banyak alat-alat berat juga di area sebelah sini ya, para sahabat. Oke, kita maju lagi lebih depan, kita akan melihat lagi area dari simpang susun. Ya, dan terlihat pula area kendaraan dump truck ya sedang melewati dari area exit Parung Kuda ini yang melaju ke arah Bogor, Jakarta ya para sahabat.
Ya, dan kita sudah mulai mendekati area dari simpang susun Parung Kuda. Nah, seperti ini ya kondisi update terbarunya di area simpang susun Parung Kuda. Dan terlihat masih ada pengerukan ya di area simpang susun ini. Satu buah ekskavator sedang melakukan perapihan-perapihan mau pembuangan tanah ya. Dan truk pun sedang siap-siap untuk menarik tanah tersebut ya para sahabat. Ya, dan nampaknya truk yang tadi itu mau mengangkut tanah ya dari area simpang susun Parung Kuda. Ya, dan kita sudah berada di area arah Bogor Jakarta ya yang ke depan. Namun kita gak akan melintasi area dari kelanjutan ke depan sana ya, dan kita akan berbalik arah lagi ke area simpang susun Parung Kuda ya para sahabat. Ya, dan seperti ini ya elokan dari jalan tol Bocimi tahap 2 area exit Parung Kuda ya, yang di area Parung Kuda Sindaunang Kabupaten Sukabumi. Ya, dan tanahnya sebagian dipadatin masih di area simpang susun Parung Kuda ya, separuhnya. Oke, seperti ini ya kondisi update terbarunya untuk di hari Rabu tanggal 5 April 2023 untuk di area simpang susun Parung Kuda. Ya, dan kita akan melaju lagi ke arah ujung tol Bocimi tahap 2 yang berada di depan sana ya. Nah, seperti ini ya kondisi hari ini di area ujung tol Bocimi tahap 2 yang ke arah sesi 3 dan sesi 4 dan selanjutnya ya para sahabat. Ya, baiklah, untuk informasi hari ini kita sudah melihat bersama ya dari area exit tol Parung Kuda, area dari ujung tol pintu tol keluar tol Bocimi tahap 2 yang berlokasi di depan area jalan nasional Bogor Sukabumi ya, yang berlokasi di area Sindaunang Parung Kuda Kabupaten Sukabumi. Oke para sahabat, untuk informasi hari ini kita usahakan dulu sampai di sini, dan kita akan berlanjut di informasi berikutnya ya. Baik, Hendra Vlog Channel izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.